my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Kiki, di YouTube channel aku, Kiki in Holland. Ini sekarang kita lagi di jalan, kita mau ke Buderai alias mau ke farm. Kita mau beli telur. Jadi telurnya ini belinya dari mesin ATM. Bukan ATM mesin duit ya, tapi jadi mesinnya ini nanti ngeluarin telur gitu. Aduh, gimana yang ngejelasinnya, nanti aku kasih lihat deh kayak apa. Jadi ini tuh unik banget. Jadi aku tahu ini tuh dari temanku si Barbara, dia ngasih tahu bisa beli telur di Buderai dan harganya lebih murah. Jadi ini tuh bio telur gitu. Jadi kalau telur bio apa ya? Ini telur tuh dilepas gitu loh, dibebasin. Terus makannya makan rumput gitu. Aku sih udah beli pertama kali. Rasanya sih enak ya. Enggak tahu deh ya, kalau buat aku sih enak, rasanya beda gitu. Terus ini diantarin sama Bapak Yerun the Hey. Ini kita lagi di jalan, bentar lagi nyampe. Sebenarnya deket banget dari rumah, kayak 8 menitan gitu. Nanti aku kasih lihat kayak apa bentuknya. Penasaran banget nggak sih? Karena ini unik banget. Aku pas pertama kali lihat aja kayak, ih anjir ada beginian. Di Indonesia coba ada beginian gitu. Jadi kalian bisa bebas beli telur, beli. Jadi itu jualnya nggak cuma telur aja, ada telur, ada kentang, ada bawang. Ada buah-buahan juga, terus ada keju, ada susu. Pokoknya nanti aku kasih lihat ke kalian ya, so stay tune terus. Kita beli di sini guys. Oke, jadi ini mesin-mesinnya. Ini mesinnya ya, dari sini sampai sana. Isinya tuh ada telur, ya macam-macam telur. Ya, terus ini ada bawang juga di sini. Terus di sebelah sana tuh ada keju sama buah. Nanti aku kasih lihat. Terus ini aku punya uang 2,50 euro. Aku beli yang ini, yang biologis. Telurnya warnanya putih, udah dikasih tahu harganya 2,50 euro. Ada 10 biji, jadi aku mau beli dulu. This one, babe, cannot with coin, I guess. Now pressure 53. Oh. Yeay! Tuh. Jadi langsung kebuka gitu kalau udah bayar. Ambil telurnya. Ya. Ini telurnya. Jadi di sini juga ada banyak macam-macam telur. Terus aku mau kasih lihat ke kalian. Jual keju juga, jual keju, buah-buahan, terus ada jus juga. Look, there's a juice also. Okay, now I know how to use it because last time Barbara did it for me. Terus ini telurnya juga banyak nih, lihat nih. Jadi kalian bisa pilih ada yang mau 10 biji telur atau ini 60, 30. Terus
Oh, this is patat, art apa, babe? Oh, okay. This is this year, right? Ya, jadi ini kentang yang dipanen tahun ini. Tuh, dia ada tulisannya juga, keterangannya 5 kilo, 5 euro. Harganya lebih murah, jauh lebih murah daripada di supermarket. Terus dia ada bawang juga. Aku pengen sih beli, tapi belinya maunya barengan gitu loh sama orang. Karena nggak mungkin, ini banyak banget loh, 5 kilo bawang. Oke, sekian, itu aja. Wait, bentar, aku mau kasih ya. Ini ada ini. Now I want to show it to people. Yeah, this one. Ini aku kerja bikin produk ini loh di pabrik. Terus ya aku mau kasih lihat keren banget ya. Keren banget enggak sih? Unik aja gitu loh. Terus di sini juga ada madu. Kalian bisa lihat ada madu di sini. Coba di Indonesia ada kayak gini. Jadi ini tuh kalian bisa beli barang-barang ini 24 jam ya. Dan gak usah takut ada maling karena ada CCTV di sini. Oke. Sekian itu aja video kali ini. Makasih banget yang udah nonton. Aku mau ngasih lihat ke kalian uniknya Belanda kayak apa. So, makasih banget yang udah nonton sampai habis videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah.